Oke teman-teman, kembali bersama saya di channel Peternakan. Di sini saya akan berkunjung ke kandang teman saya. Ini ya, tengah kota, pada penduduk beternak ayam kampung super. Banyak ya, dalam rumah, bukan lagi di mana-mana teman-teman. Yuk, langsung saja kita masuk. Nah ini langsung cus. Ini untuk DOC semua ya teman-teman. Nanti kita review satu-satu. Ini juga untuk box satu-satunya. Dan ini ayam sepasang pejantan yang dipisahinnya, box kecil-kecil. Sini juga, dan di situ untuk pembesarannya. Ini sudah banyak habis dipanen ya teman-teman ayam-ayamnya. Nah jadi di sini ayam-ayamnya sudah pada dipanen. Ini ayam pejantan teman-teman, tapi beternak di dalam rumah, kapasitas banyak ya. Nah itu indukan jopper semuanya ya, sudah banyak juga telurnya sana. Jadi nanti kita lihat langsung saja. Oke, nah ini kapasitasnya kemarin 200, tapi sudah dipanen semuanya. Sisa ini sisanya ya teman-teman, sekitar 25an lagi. Jadi langsung saja kita review ke kandangnya. Nah ini dia kandang DOC nya nah kali ini cuma ukuran 80x80 keliling ya teman-teman. Ini muat di 50an ekor lebih, 50 ya. Nah ini dia ya. Nah kalau yang di sebelah sini, ini lihat sampai di sana sudut. Ini lebarnya 75 cm ya, di sini, dari sini sampai ke sana 75 cm. Dan juga dari sudut sini sampai ke situ 3 meter. Jadi ukurannya 75 cm kali 3 meter muat untuk 250 ekor. Ini langsung kita lihat ya. Nah di sini teman-teman kandangnya bagus desainnya. Nah ini anak-anak yang pejantannya ya. Nah jadi di dalam satu ini satu meter ya skatnya ya. Dia 3 meter jadi dibagi 1 meter 1 meter. Untuk kapasitas 250 ekor. Ini ya teman-teman. Jadi ini kandangnya tidak bau di dalam rumah teman-teman. Jadi bisa teman-teman coba juga cara beternaknya dengan desain kandang seperti ini. Ini yang ke terakhirnya. Nah ini ya, ini butuh lampu cuma satu teman-teman, karena ini sudah di dalam rumah yang tidak dingin kondisinya. Jadi cukupnya saja untuk penerangan saja ya. Dan juga ini rapat dengan kayu semuanya. Nah jadi ini ya teman-teman, ayam-ayamnya sehat-sehat semua. Dan satu hal, tidak diprotes sama warga, karena ya memang tidak bau juga walaupun di tengah kota seperti yang teman-teman lihat tadi ya. Ayam-ayamnya semuanya sehat-sehat, besar-besar. Jadi teman-teman bisa mencontoh dengan desain kandang seperti ini, 75 kali 3 meter. Panjang kakinya berapa, Am? Sekitar 35 cm, teman-teman. Ini ya. Bisa teman-teman tiru semua di rumah untuk teman-teman belajar beternak ayamnya. Karena di sini kita sama-sama belajar ya, bukan menggurui atau apa. Oke teman-teman, sebatas ini saja videonya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya juga mohon maaf. Jangan lupa dukung terus channel Peternakan dengan cara di like, subscribe, dan di share videonya teman-teman. Karena dukungan teman-teman sangat berarti sekali. Oke, sekian, terima kasih.